Halo Tribuner, selamat pagi Tribuner. Kembali di Kawat Terjang Lebong. Pada pagi hari ini Tribuner, sekitar pukul 8 lewat 7. Ini ada laka ya Tribuner, saya di tebingan STM, tebingan Pesarewan ini. Ada satu mobil muatan yang terguling. Itu ada satu kendaraan yang terlindas Tribuner. Ini berisi berbagai barang-barang. Belum diketahui penyebabnya apa, mungkin karena kelebihan muatan Tribuner sehingga tidak bermenanjak hingga mobil akhirnya terguling ke belakang hingga melindas satu buah sepeda motor ya. Ada satu buah sepeda motor yang terlindas ya. Tapi tidak ada korban jiwanya ini Tribuner. Korban jiwa tidak ada Tribuner, hanya kerusakan motor ini yang terlindas. Ini sudah dilakukan evakuasi Tribuner. Itu untuk yang sepeda motor Honda Beat-nya ya, Honda Beat. Keramik semua, berisikan keramik. Orangnya selamat yang pakai sepeda motornya ya, cuma kendaraan saja yang tidak selamat. Mungkin saat mobilnya tidak tertanjak itu, tidak menanjak, pas saat mundur, pengendara sepeda motornya berhasil melompat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.